Saudara, pemerintah Aceh memperoleh penghargaan dari Harian Serambi Indonesia. Anugerah Serambi Award diberikan kepada pemerintah Aceh sebagai lembaga yang peduli terhadap pembangunan usaha mikro kecil dan UMKM. Penghargaan Serambi Award kepada pemerintah Aceh diserahkan langsung pimpinan umum Serambi Indonesia Samsul Kahar kepada PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah. Pemerintah Aceh dinilai memiliki kepedulian yang besar terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bentuk puisi, Nova Iriansah mengajak semua pihak untuk meninggalkan benci, caci, dan buli dalam kehidupan masyarakat, terutama di media sosial. Saudaraku semua, mengapa benci, caci, dan buli bersemayam di dada ini? Mengapa benci, caci, dan buli hingga lengket di kepala? Benci, caci, dan buli bahkan dijadikan instrumen dan senjata. Saudaraku, kita bertengkar, berdebat, terus menghina, bak usir di atas kereta, tanpa jeda. Saudaraku benci, caci, dan buli saat ini mulai mengganggu prakarsa. Saudaraku, cintaku, rakyatku, dikau adalah cinta tak terhingga. Tuan-tuan adalah cikal yang menghantar bahagia. Saudaraku, mari kita enyahkan durjana. Mari kita datangkan damai yang sudah kita rintis dari Helsinki di Finlandia. Mari kita usir benci, caci, dan buli jauh ke sana. Jangan lagi di sini. Aceh kini ingin hebat, ingin bahagia. Gubernur dan SKPA, DPRA sudah mesra dengan ayoman dari Wali Nandro sebagai orang tua. Nova juga berharap kepada media di Aceh agar dapat memberikan pemberitaan yang menginspirasi masyarakat Aceh untuk memacu pembangunan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.